pesawat Philippines Airlines 434. Pada tanggal 11 Desember tahun 1994, sebuah pesawat Philippines Airlines Boeing 747 melakukan penerbangan dari Cebu ke Tokyo. Namun, tiba-tiba di tengah penerbangan sebuah bom meledak dan merusak sistem kontrol pesawat. Ini adalah aksi terorisme yang dilakukan oleh Ramzi Yousef. Bom tersebut berasal dari jam tangan yang ia rakit sedemikian rupa di dalam pesawat. Setelah terjadi ledakan, Kapten Pilot Reyes, 57, dengan cekatan melakukan panggilan Mayday untuk pendaratan darurat di Bandara Naha, Okinawa, Jepang. Untungnya, pendaratan tersebut berhasil dan menyelamatkan nyawa 292 penumpang. Pesawat US Airways 1549. Nama Chesley Sully Sullenberger tercatat sebagai pilot pesawat US Airways yang berhasil menyelamatkan para penumpangnya. Pada tanggal 15 Januari tahun 2009, Kapten Sully menerbangkan pesawat US Airways 1549 yang berangkat dari Bandara LaGuardia, New York City. Di tengah penerbangan pesawat mengalami tabrakan dengan kawanan burung, kecelakaan itu membuat beberapa bagian sistem kontrol pesawat tak berfungsi. Sang pilot tak bisa putar balik ataupun melanjutkan perjalanan. Ia akhirnya memilih melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson. Dari 155 penumpang, tak ada satupun penumpang yang tewas atau terluka. Mereka semua berhasil diselamatkan. Sementara badan pesawat perlahan-lahan mulai tenggelam, seluruh awak pesawat US Airways 1549 mendapat penghargaan atas jasa mereka dalam menyelamatkan para penumpang dari maut. Pesawat Garuda Indonesia Boeing 737. Kalau pendaratan pesawat yang terakhir ini, pasti sudah banyak masyarakat Indonesia yang tahu. Nama pilot Abdul Rozak sempat menghebohkan rakyat Indonesia karena berhasil melakukan pendaratan darurat di Sungai Bengawan Solo. Pada tanggal 16 Januari tahun 2002, pesawat Boeing 737 ini mengalami guncangan akibat cuaca buruk di sekitar Jawa Tengah. Tak lama kemudian pesawat mengalami mati mesin. Pilot berusaha menghidupkan kembali mesin pesawat namun sia-sia. Akhirnya kru Garuda Indonesia Boeing 737 memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di Bengawan Solo. Seluruh penumpang pesawat tersebut selamat, kecuali satu orang pramugari yang duduk di bagian ekor pesawat.